Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sedikit memberikan gambaran terkait dengan kampung tangguh yang ada di RT 15 Bumi Mangkli Permai yang ada di Balepatas. Yang pertama tentang kesiapan lumbung pangan. Kita tahu sendiri di belakang kita ini posko lumbung pangan. Ini dari warga yang mampu memberikan kepada warga yang terdampak yang kurang mampu, dan juga ada beberapa dari warga sekitar lainnya untuk memberikan sumbangan pangan. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem keamanan. Di sini sistem keamanan luar biasa. Setelah jam 10 malam pintu akan tertutup untuk warga dan luar, dan juga akan memeriksa warga-warga yang masuk dari luar yang tidak menggunakan masker, dan juga akan memberikan disinfektan dan cuci tangan. Itulah kelebihan dari kampung tangguh yang ada di sini. Kemudian kampung tangguh ini juga dilengkapi dengan posko klinik kesehatan yang diawasi oleh para dokter dari daerah sini juga. Ada beberapa dokter yang memang menginisiasi juga terkait dengan posko kesehatan ini. Kemudian dan selanjutnya di sini juga lengkap sekali dengan adanya tenaga ahli, tenaga medis yang memang sudah siap apabila ada jenazah COVID, sudah siap memandikan jenazah secara profesional. Kemudian juga di sini dilengkapi dengan humas yang mana setiap ada kegiatan akan memberikan pengertian kepada warga masyarakat di sini. Kemudian yang selanjutnya, kami juga menemukan sebuah hal yang baru, yaitu menggunakan silo, yang mana ini digunakan selain untuk berkomunikasi yang bisa bermanfaat seperti handphone, dan juga memberikan informasi yang secara terus-menerus dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Dan terakhir kami juga membawa psikolog untuk memberikan trauma healing bagi warga yang terdampak COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.